bola sebagai alat pemersatu bangsa, kenapa harus salah satu klub dipojokkan? Misalkan Persib kalah atau Persib alay, terlepas dari itu, misalkan ada klub lain yang diolok-olok alay, kalah, emang supporternya pada diam? Lah enggak toh mas, sekarang gini ya, saya orang Bandung gak punya usaha di Malang, saya lempeng-lempeng aja gak hina Malang, sekarang masnya punya usaha di Bandung, kok begitu? Sini deh ke Bandung saya kasih paham apa artinya Persib di hati Boboto. Waktu vlog di rumahku. Yes, ini ada rumah. Ini ada oknum yang membelok-belokkan, melintir ya. Melintir. Membuat hoax dan akhirnya menimbulkan kegaduhan. Jadi aku di sini mengklarifikasi kan. Lek delok apa ku tim, apa timku diajak-ajak ya aku sakit hati, tapi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ayah Restu, salam satu jiwa untuk Indonesia. Jadi di video kali ini aku akan meluruskan, mencoba merespon, meluruskan sebagai Aremania ya Raya. Semalam itu ono postingan dan video sing viral di dunia maya sing bersangkutan dengan presiden kesayangan saya yaitu Mas Gilang Pramana, presiden Arema FC dan pendukung, sekelompok pendukung Persib Maung Bandung Viking dengan Boboto. Lah, video apakah itu, postingan apakah itu, sebelum saya mengomentari yuk kita lihat bareng-bareng gimana postingan itu ya. Pertama, saya ini melihat ya, saya melihat dengan postingan Mia Betik. Mia Betik ini lek enggak salah istrinya ya, istrinya dirijen saya hormati ya, soalnya sosokku begitu apa aku begitu karismatik di antara kelompok supporter Persib Bandung, yaitu dirijen Betik ya, kalau nggak salah namanya ya, soalnya aku fenomenal di Bandung ya. Betik itu postingannya aku begini, cari duit di Bandung tapi menghina tim Bandung Juragan 99. Aku biasanya ngomong bahasa Indonesia tapi sekarang aku ngomong apa, biasanya ngomong bahasa Jawa tapi saiki aku ngomong bahasa Indonesia. Cek isok meluruskan lek kira-kira Boboto ambil Viking kon delok lihat video saya ini loh. Tapi ya maaf ya kalau apa aku terpatah-patah bahasa Indonesia gula. Terus dari postingan apa iki Mia Betik iki, terus sekelompok pendukung Persib Bandung ki banyak yang nggak terima dengan Juragan 99, katanya sih, katanya Juragan 99 iki ono kataan sing apa iku kurang enak bagi tim kesayangan mereka lah. Terus aku mencoba kepo kan, mencoba kepo opo gitu loh videonya itu. Terus saya temukanlah videonya seperti ini ya videonya ya. Kita dengarkan bareng-bareng ya videonya ya. Kawan-kawanku, kita dengarkan bareng-bareng videonya. Iya, yes, sepatu bapak. Tapi Arema nomor 3 sekarang kan? Nomor 3. Gila. Emang Persib awai. Persib awai. Gila, seru. Saya ulangin lagi. Iya, sepatu bapak. Tapi Arema nomor 3 sekarang kan? Nomor 3. Gila. Emang Persib awai. Persib awai. Gila, seru. Jadi Ndek, video ini di video yang di upload di Rans Entertain di YouTube-nya ini memang ada songol kata-kata memang menyatakan Juragan 9 ada umpamanya kata Persib ya ale, tapi kurang jelas di sini tuh, kurang jelas ya. Langsung kita apa itu lihat anu apa itu videonya Mia Betik di Instagram ini ya. Emang supporternya pada diam? Lah enggak. Memang sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa, kenapa harus salah satu klub dipojokkan? Misalkan Persib kalah atau Persib alay, terlepas dari itu, misalkan ada klub lain yang diolok-olok alay, kalah, emang supporternya pada diam? Lah enggak toh mas, sekarang gini ya, saya orang Bandung gak punya usaha di Malang, saya lempeng-lempeng aja gak hina Malang, sekarang masnya punya usaha di Bandung, kok begitu? Sini deh ke Bandung saya kasih paham apa artinya Persib di hati Boboto. Memang sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa, kenapa harus salah satu klub dipojokkan? Jadi di postingan Mbak Mia Betik ini tersinggung dengan perkataan presiden klub Arema Juragan 99. Terus ini postingan Instagramnya Juragan 99 ki langsung apa iku langsung nge-WA Bapak Teddy ku manajeri Persib Maung Bandung ya. Manajeri Persib Maung Bandung dan iku
bertuliskan ku begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Teddy. Saya Gilang Widya Parmana, Presiden Klub Arema FC. Saya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di media sosial. Tapi di sini saya tekankan bahwa tidak ada niatan untuk berkata yang tidak-tidak, apalagi menyinggung perasaan fans Persib. Ini hanya oknum yang berusaha memelintir kalimat kalah ya dengan kalimat yang lain. Sekali lagi kami hormat dengan jajaran manajemen Persib Bandung termasuk dengan fans Bobotoh dan Vikim. Waalaikumsalam Sam, aman. Terus itu di postingan sekali lagi saya tekankan kalau tidak ada niatan untuk menjelekkan atau menyinggung perasaan fans Persib, saya meminta maaf dari hati yang tulus kepada semua fans Persib Bobotoh dan Vikim atas kegaduhan yang terjadi. Terus beberapa saat itu langsung ada video klarifikasinya, langsung kita dengarkan bareng-bareng ya, biar nggak salah paham, nggak gagal paham. Wes, aku lagi mampir di Jacob's Tower, tempatnya Mas Gilang. Mas, aku melihat ini sambil ngobrol-ngobrol seru-seru tadi. Aku juga support Arema terus, mudah-mudahan Arema juara. Sama-sama, aku juga support Rans. Mudah-mudahan doain Rans juga. Dan buat pencinta sepak bola, sebenarnya kita di dalam dunia sepak bola ini semua berteman dan berkawan. Semua bersaudara. Semua bersaudara. Walaupun kalau di lapangan hijau kita fight. Aku sama Gilang juga berteman. Dibantai juga waktu pertama persahabatan sama Arema, tapi kan nggak apa-apa. Tapi ini kan ada berita. Gimana Mas beritanya yang waktu vlog di rumahku? Ini ada oknum yang membelok-belokkan, melintir, dan membuat hoax dan akhirnya menimbulkan kegaduhan. Jadi aku di sini mengklarifikasi karena aku real, aku bukan karena aku sahabatnya Mas Gilang juga, karena aku ada di situ. Jadi ceritanya waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol, ngobrolin bola. Tiap kali kita ketemu kan kita mesti ada ngobrolin bola, ibu. Benar. Jadi pada waktu itu kita juga ngomongin sepak bola Liga Indonesia juga. Pada waktu itu klasmen ya, bahas. Klasmen ada Bayangkara, ada Arema, ada Persib. Lah pas Persib itu aku ngomongnya itu sebenarnya bukan ngomong itu, bro. Yang aku sampaikan adalah kalah ya, gitu. Bertanya. Kan kamu nanya ke apa, aku jawab kalah ya. Karena emang pertandingan setelah kita ketemu itu kan ada pertandingan Persib lawan Persebaya. Ya. Betul. Jadi aku ini orang Bandung juga. Aku orang Bandung. Aku juga sama lah. Apapun juga Persib, kalau kita orang Bandung juga di hati kita juga. Yes. Walaupun aku juga di Jakarta juga, aku tuh ya lahir di Bandung. Ya hatiku juga ada Persib. Aku besar di Jakarta, ya aku pun juga menghargai Persija. Yes. Aku juga ke Malang, aku pun menghargai Arema Malang. Yes. Aku Rans. Jadi ya harusnya kita sepak bola itu mempersatukan kita, itu yang terpenting. Yes. Dan di Bandung pun aku juga punya usaha, bro, di sana. Ya. Juga pengen beli rumah kemarin. Emang Bandung ya kita suka aja gitu. Ya. Jadi intinya sepak bola mempersatukan kita. Yes. Jadi buat misa, buat pendukung Persib, pendukung Arema, pendukung Rans pendukungnya belum sebanyak Persib sama Arema lah, dan juga buat semuanya, buat fans-fansnya jangan mudah terprovokasi karena kita hoax ya. Kita pun sesama ibaratnya sesama BOD ataupun di belakang layar sepak bola kita ini berteman semuanya. Dan kita juga saling mendukung karena sepak bola itu ibaratnya siapa yang jadi juara ya itu mah rezekinya. Benar enggak? Dan kita sama-sama di sini nih pengennya majukan sepak bola Indonesia. Semangat. Kita ramaikan, kita semarakkan, ya kan, kita dukung dengan sportif, dukung dengan sehat. Tidak ada lagi pertengkaran. Jadi aku di sini, aku saksi. Jadi Mas Gilang tuh nggak pernah menjelek-jelekan apapun, apalagi mau apa, kan di sini kan ada oknum yang nggak bertanya bilang, wah ini Mas Gilang nih menjelekan Persib, nggak sama sekali. Jangankan Persib, semua tim juga Mas Gilang kita support kan. Meskipun kita orang baru di sepak bola, tapi kita benar-benar senang sepak bola dan ingin memajukan sepak bola. Kita hormat semua kepada semua supporter, terutama kepada supporter Viking, Bobotoh, kita ada maksud apapun untuk membuat kegaduhan atau apapun. Jadi karena aku juga di sini, aku kan ada darah Bandung, aku orang Sunda. Jadi saat aku apa waktu itu kan ada di vlog aku juga. Jadi ibaratnya ya aku mengklarifikasi karena ya udah Mas, ini kan kita klarifikasi supaya tidak ada aja kan oknum-oknum atau haters yang memang wah pengen mengadu domba. Jadi intinya clear di sini, kita sih senang sama memajukan sepak bola Indonesia. Betul. Sukses buat Arema. Sukses untuk Rans, Prof. Salam untuk Persib. Salam olahraga, semangat majukan sepak bola Indonesia. Iya, salam juga buat semua tim. Siap-siap, semangat. Jadi nawa ya. Jadi ini
apa Raffi Ahmad terus Juragan 99 sudah mengklarifikasi kalau di sana bukan mengantin Persib alay, tapi di Persib kalah ya, iya kalah bro. Tapi wis tak coba untuk mencari video reel di vlog Rans Entertainment itu, enggak tahu seperti macam seperti apa video aslinya, soalnya kan saya cuma tahu di salah satu akun Persib Bandung itu memang di situ kalau di slow motion dicepatin memang alay sih, tapi kan di situ sudah Mas Gilang sama Raffi Ahmad sudah mengklarifikasi itu bukan kata-kata alay tapi Persib kalah ya. Yuk mungkin ya wis, yuk aku sebagai supporter Aremania juga mewakili teman-teman semuanya sebagai supporter Aremania, aku ngerti Aremania bobotoh Viking itu podo cerdas-cerdas, podo pintar-pintar, dan aku begitu mengenal Mas Gilang Pramana itu begitu baik, sampai Mas Gilang itu sampai atlet sampai untuk penghargaan apresiasi sing berprestasi dia dengan support dengan apresiasi dana sing. Pak Mas Gilang itu baik banget, wis baik-baik banget ya. Bukan berarti aku pendukung Aremania, aku harus membela-bela apa presiden klub kesayanganku, tapi di luar itu ya, aku mencoba posisi netral. Mungkin kalau aku sebagai Aremania lek delok timku diajak-ajak ya aku sakit hati, tapi yuk mending ditonton videonya aslinya, soalnya kan klarifikasinya kan udah jelas Mas Gilang iki gak ngomong Persib alay tapi di situ kalah ya. Yuk semua yuk berpikir adem, berpikir jernih. Mungkin kalau memang Mas Gilang ada salah kata atau salah ucap, mungkin kalau ada kata alay di situ ya, mungkin dia kok salah ucap atau apa ya, sebagai manusia itu mesti aku kurangi rek ono ya. Kita manusia itu emang enggak sempurna, tapi ya sebagai manusia itu bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan kita. Yuk sebagai supporter kita berpikiran dewasa, apalagi kita satu Indonesia ya rek ya Bandung. Tapi aku yakin Mas Gilang tuh enggak ada kata-kata seperti itu, soalnya ya aku kenal sendiri Mas Gilang tuh di Malang tuh begitu baiknya, dan dia itu cinta damai, bahkan saking cinta damainya ambil tim rival Persibaya itu sampai dia nang Surabaya pengen sowan, pengen nang direktur Persibaya itu loh, soalnya kan dia ikunya persepak bolaan itu pemersatu bangsa, bukan buat pemecah belah gitu loh. Sekelas Persibaya lo dia iku balik-balik nang Persibaya buat sowan, buat sosial bantuan sosial ngono iku dia pengen mengeratkan hubungan Persibaya ampe Arema apa meneh ke Persib Bandung sing histori niku awak dhewe tuh kita enggak ada apa-apa, bahkan Persib Bandung tahun-tahun lalu kalau ke Malang kan ya wis enggak ada apa-apa gitu loh. Jadi memori kelam yang sudah-sudah wis mending dihapus semua, kita beranjak ke depan untuk menyongsong persepak bolaan Indonesia jauh lebih baik lagi. Apalagi temanku yang vlog setiap hari kok ya orang Bandung, dia itu asli Ciamis ya, aku bertemanan sama dia ya akrab ya. Mungkin besok mungkin tak tanyain komentarnya gitu ya. Jadi berpikir tetap dingin buat Boboto, Vivi Viking, punten nih, salam dari Aremania. Yuk diambil positifnya saja, dibuang jeleknya, namanya juga manusia. Mungkin atau salah ucap, tapi aku yakin ini Juragan 99 tidak akan bilang begitu, karena dia emang sosoknya pribadi yang sosoknya baik banget ya. Ya sudah mas, daripada saya mengomentari, memohon maaf ya, saya sebagai supporter arus bawah cuma ingin meluruskan di video ini agar tidak ada lagi ucapan-ucapan yang istilahnya nyerang-nyerang ini pihak-pihak ini sampai diserang akun Juragan 99 ya. Ya diambil positifnya saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata dan ucapan. Salam satu jiwa untuk Indonesia.